Ya pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi kembali akan mengekar operasi patuh yang akan dilaksanakan mulai 13 Juni hingga 26 Juni mendatang. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi dan jajaran akan menggelar operasi patuh pada Senin 13 Juni hingga 26 Juni 2022 mendatang. Adapun target operasi patuh kali ini adalah peningkatan kedisiplinan pengendara saat berkendara, knalpot brong, aksi balap liar, hingga terkhusus di Provinsi Jambi masalah angkutan batubara. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Davi mengatakan terkait teknis operasi patuh 2022 ini khusus di Kota Jambi akan dilakukan menggunakan kamera etle yang telah dipasang di seluruh persimpangan di Kota Jambi. Sedangkan di kabupaten kota lain, pihaknya akan menerjunkan ratusan anggota untuk melakukan razia secara langsung. Masih dikatakan Kombes Pol Davi bahwa operasi patuh merupakan kegiatan rutin tahunan Polda Jambi atas arahan dari Korlantas Mabes Polri. Dirinya berharap dengan dilakukannya operasi ini, para pengendara lebih sadar dan memahami pentingnya keselamatan selama berlalu lintas. Terutama pelanggaran-pelanggaran yang potensial kecelakaan ya, yang terjadi di wilayah Jambi terutama. Jadi operasi patuh ini memang pelaksanaannya serentak, terpusat, tapi untuk pelanggarannya disesuaikan dengan masing-masing wilayah. Kalau saat ini kan kita saat ini sedang fokus pada masalah batubara, ya kita permasalahan batubara, baik itu masalah melanggar kecepatan, masalah muatan, masalah kelengkapan kendaraan yang berpotensi kecelakaan, itu kita jadikan menjadi sasaran atau target operasi pada saat operasi patuh besok yang kita akan laksanakan dalam minggu depan. Jadi untuk operasi patuh seperti itu, nanti juga kita dalam hal ini melibatkan tidak hanya lalu lintas tapi juga satuan fungsi lainnya, baik itu Sabara, kemudian juga kita kedepankan dari Humas. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan.